あんなに。Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video ini, saya akan membahas Inuyashiki part yang kedua. Part sebelumnya bisa kalian tonton melalui link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Fumino dan Satoru adalah sepasang kekasih yang saling mencintai. Setelah setahun bersama, mereka akhirnya memutuskan untuk segera menikah. Namun mereka tak mengetahui jika sebuah petaka akan mendatangi mereka. Di saat Fumino pulang kerja, seorang bos Yakuza bernama Samejima tiba-tiba menculiknya. Dia lalu dibawa ke sebuah apartemen dan hendak diperkosa di tempat itu. Tapi Fumino melakukan perlawanan dan masih bisa meloloskan diri. Secepat mungkin dia pun langsung kembali kepada Satoru dan menceritakan semua yang sudah terjadi. Namun secara tiba-tiba, Samejima bersama anggotanya berhasil menemukan mereka. Satoru kemudian memohon kepada Samejima. Dia juga berjanji akan membayar berapapun yang mereka minta. Namun hal itu malah membuat Samejima sangat kesal. Dia pun langsung mencekik Satoru sampai hampir tewas. Namun di tengah-tengah ketegangan itu, Inu tiba-tiba muncul di tempat itu dan mulai menghajar mereka satu persatu. Dengan sekuat tenaga, dia lalu berusaha meremukkan tubuh besar Samejima. Sementara Samejima yang sudah sangat kesakitan berusaha melepaskan Inu, namun usahanya sia-sia. Hingga akhirnya dia menembak Inu dan berhasil melepaskan dirinya. Sesaat berselang, Inu tersadar dan hanya melihat Satoru di tempat itu. Inu juga sangat panik ketika Satoru sudah tak bernafas. Hal itu lagi-lagi membuatnya merasa sangat bersalah. Namun dia tak mau menyerah dan berusaha untuk menyelamatkan Satoru. Dan beruntungnya Inu masih bisa menyelamatkannya. Namun Satoru sangat terpukul mengetahui kekasihnya yang sudah dibawa. Inu lalu berjanji akan membawa Fumino kembali kepada Satoru. Sementara itu di tempat yang berbeda, Samejima sedang mengadakan rapat bersama dengan bos Yakuza lainnya. Sesaat kemudian Inu tiba-tiba muncul di tempat itu. Dengan berbaik hati, Inu meminta Fumino untuk dikembalikan. Namun Samejima malah membalasnya dengan menembaki Inu berkali-kali, yang tentunya itu tak berdampak apa-apa kepada Inu. Tanpa ampun, Inu pun langsung menghajar Samejima sampai babak belur. Seketika saja kekacauan pun terjadi di tempat itu. Para anggota Yakuza lainnya pun langsung menyerang Inu, sampai-sampai membuat Inu jatuh tak sadarkan diri. Namun secara tiba-tiba, sistem pertahanan Inu mulai aktif di saat dia tak sadarkan diri. Setelah itu, dia pun langsung menyerang semua orang di tempat itu. Di saat tersadar, Inu hanya mendengar jeritan kesakitan dari mereka semua, yang mana semua anggota Yakuza di tempat itu sudah kehilangan matanya. Inu merasa jika mereka pantas mendapatkan hukuman seperti itu, sebagai ganjaran atas perbuatan mereka kepada orang-orang yang tak bersalah. Di tempat yang berbeda, Fumino hanya bisa menangis sembari meringis kesakitan. Tak lama kemudian, Inu akhirnya datang dan berusaha menenangkannya. Dia juga mengantar gadis itu kembali kepada Satoru. Dan akhirnya sepasang kekasih itu pun bisa bersatu kembali. Beberapa waktu kemudian, TV mengabarkan tentang penyerangan di markas Yakuza yang dilakukan oleh Inu. Secara kebetulan, Ando juga menontonnya dan itu membuatnya sangat terkejut. Karena polisi tak bisa menemukan satupun peluru di tempat kejadian, Ando lantas berpikir jika Hirola yang sudah melakukannya. Hal itu juga membuatnya semakin khawatir kepada Hiro. Tak sengaja, Ando menemukan sebuah artikel di internet berisikan tentang seorang pria baik hati yang sudah menyembuhkan banyak pasien dengan sakit parah di berbagai rumah sakit. Orang-orang bahkan menyebutnya sebagai malaikat. Seketika saja Ando pun teringat di saat Hiro menyembuhkan lukanya. Namun hal itu malah membuatnya sangat bingung. Dia berpikir jika Hiro tak mungkin membunuh dan menyelamatkan orang secara bersamaan. Ando menduga jika mungkin ada orang lain seperti Hiro. Namun masalahnya dia tak bisa memastikan keberadaan orang itu. Tiba-tiba Ando pun teringat jika Hiro bisa mendengar suara yang sangat jauh. Dia lalu mulai berteriak dan berpura-pura meminta pertolongan. Dan benar saja,
Bel rumahnya tiba-tiba berdering dan Inu sudah berada di depan pintu rumahnya. Ando pun langsung menceritakan kepada Inu apa yang sudah Hiro lakukan. Di samping itu, Ando juga sangat kagum kepada Inu karena sudah menyelamatkan banyak nyawa menggunakan kekuatannya. Ando kemudian meminta Inu untuk menghentikan Hiro, walau itu juga kemungkinan akan membunuh Hiro. Sementara itu, di lain sisi, polisi mulai mencari pelaku pembunuhan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Sementara itu, di sekolah banyak rumor yang mulai beredar tentang keterlibatan Hiro dalam pembunuhan siswa berandalan sebelumnya. Namun, hal yang berbeda dipikirkan oleh seorang gadis bernama Sion yang sudah lama sangat menyukai Hiro. Sepulang sekolah, Sion memberanikan dirinya untuk mengungkapkan perasaannya kepada Hiro. Namun Hiro hanya berterima kasih dan mengabaikannya begitu saja. Pada malam harinya, Hiro mengunjungi ayahnya yang sudah mempunyai keluarga baru. Terlihat mereka sangat bahagia dikunjungi oleh Hiro. Namun tidak dengan Hiro yang sebenarnya menyimpan kesedihan di dalam hatinya. Hiro sendiri tinggal di sebuah apartemen kecil bersama ibunya. Pada malam itu, sang ibu memberitahukan sesuatu yang membuat Hiro sangat terpukul. Sang ibu mengatakan jika dirinya mengidap kanker pankreas. Hidupnya bahkan hanya tinggal 1 bulan lagi. Melihat air mata sang ibu lantas membuat Hiro sangat terpukul. Namun tentu saja Hiro tak akan membiarkan hal itu terjadi pada ibunya. Di tempat yang berbeda, Ando membawa Inu ke sebuah tempat. Inu kemudian mulai latihan menembak menggunakan senjatanya di tempat itu. Tapi dia malah tak sengaja menghancurkan seisi tempat itu. Pada keesokan harinya, Hiro mendapat kabar jika kanker ibunya sudah menghilang. Mereka pun akhirnya bisa tertawa bahagia bersama-sama. Tak hanya itu, Hiro juga membelikan sebuah apartemen baru untuk sang ibu. Semula ibunya sangat khawatir terhadap Hiro. Namun Hiro beralasan jika dia mempunyai pekerjaan sampingan. Sementara itu di tempat yang berbeda, Inu bersama Ando mulai mendatangi sebuah rumah sakit. Di sana Inu menyembuhkan seorang anak dengan sakit yang sangat parah. Dan lagi-lagi hal itu membuat Ando sangat kagum padanya. Sedangkan itu, Hiro bersama sang ibu sedang menonton berita tentang pembunuhan yang belakangan terjadi. Sang ibu berujar jika orang yang tega melakukan pembunuhan itu sudah sepantasnya hidup di neraka. Mendengar itu, Hiro pun tak bisa berkata apa-apa. Sedangkan itu, banyak rumor yang sudah beredar jika polisi sudah menemukan seorang saksi atas pembunuhan itu. Pada keesokan harinya, adalah kali terakhir Hiro bersama ibunya bermalam di apartemen lama mereka. Di malam itu, Hiro juga berjanji tak akan membunuh lagi. Namun pada keesokan paginya, para polisi sudah datang dan mengepung rumah mereka. Hiro kemudian coba melepaskan diri. Setelah itu, dia pun langsung terbang meninggalkan tempat itu. Sementara sang ibu sungguh tak percaya atas apa yang baru dilihatnya. Tak butuh waktu lama, wajah Hiro pun langsung terpampang di semua televisi sebagai pelaku pembunuhan. Informasi pribadi dan masa kecilnya pun langsung beredar di mana-mana. Di tempat yang berbeda, Hiro secara tak sengaja bertemu dengan Sion. Sion lalu membawa Hiro untuk tinggal di rumahnya. Di sekolah, semua orang mulai membicarakan tentang Hiro yang sudah menjadi buron. Namun Sion masih belum percaya jika Hiro adalah pelakunya. Sion sendiri hanya tinggal bersama neneknya, sedangkan kedua orang tuanya sudah lama meninggal. Selain itu, hidupnya juga tak akan bertahan lama, dikarenakan penyakit kanker yang sudah dideritanya sejak lahir. Pada malam harinya, Hiro hendak membunuh Sion dan neneknya yang sedang tertidur. Namun Hiro mengurungkan niatnya dan bertingkah seolah-olah tak ada yang terjadi. Di tempat lain, Ando meminta Inu untuk memindahkan ponselnya ke dalam otaknya. Dengan begitu, Inu dapat dengan mudah menghubungi siapapun tanpa menggunakan ponsel. Inu bahkan bisa menghubungi Ando walau sudah berada di luar angkasa. Di sisi lain, Hiro hanya bisa menangis pilu. Melihat sang ibu yang berurai air mata meminta maaf kepada semua orang atas perbuatannya. Di berbagai grup percakapan, Hiro juga melihat banyak orang yang menghina ibunya. Hal itu juga dilihat oleh Ando dan dia merasa jika hal buruk akan terjadi. Tak lama kemudian, Hiro mendapat kabar yang membuatnya sangat terpukul. Yang mana sang ibu dikabarkan sudah bunuh diri. Hiro pun merasa jika dunianya sudah hancur seketika. Pada esok harinya, sudah banyak wartawan yang mendatangi rumah ayah Hiro. Dan secara tak terduga, Hiro tiba-tiba datang ke tempat itu dan langsung membantai mereka semua, hingga hanya meninggalkan sang ayah seorang diri.
Setelah itu Hiro mulai mencari orang yang sudah menghina ibunya. Dia akhirnya berhasil menemukan seseorang yang sudah menyebar informasi tentang rumah dan ibunya. Namun semula pria itu menganggap remeh ketika Hiro menghubunginya. Dia pun hanya mentertawai Hiro dan menganggapnya sebagai lelucon. Namun secara tiba-tiba, Hiro langsung menembak pria itu melalui layar komputernya. Tanpa ampun, Hiro juga langsung membunuhnya. Tak berhenti di situ, Hiro juga menyebar video pembunuhan yang sudah dilakukannya ke berbagai grup percakapan yang dibuat khusus untuk membicarakannya. Pada awalnya, mereka semua menganggap jika itu hanyalah video editan biasa. Namun, semuanya langsung berubah ketika Hiro mulai membunuh mereka satu persatu melalui layar komputer dan ponsel mereka. Namun Hiro hanya merasakan kehampaan di dalam dirinya. Dia lalu kembali teringat dengan kejadian beberapa waktu yang lalu. Tepat di depan matanya, Hiro menyaksikan seorang pria melakukan bunuh diri di stasiun kereta. Semua orang mulai berteriak histeris, namun berbeda dengan dirinya yang hanya termenung. Di sekolahnya, Sion hanya bisa berdiam diri mendengar semua orang yang membicarakan tentang Hiro. Dia masih tetap yakin jika Hiro bukanlah pelakunya. Sion bahkan berharap agar pembunuh sesungguhnya segera ditangkap. Mendengar itu, Hiro akhirnya mengaku jika dirinya adalah pelakunya. Hiro juga memberitahukan jika dia sudah bukan manusia lagi. Hiro merasa jika dia semakin hidup ketika melihat orang lain mati di hadapannya. Semua itu dimulai ketika Hiro melihat seseorang bunuh diri tepat di depan matanya. Karena itulah dia tak hentinya membunuh orang lain. Setelah mendengar semua itu, Sion masih berusaha untuk tidak mempercayainya. Namun setelah melihat tubuh Hiro menjadi robot, Sion pun tak bisa berkata apa-apa. Setelah itu, Hiro kemudian membawa Sion terbang bersamanya, sembari memberitahukan jika dirinya akan membunuh semua orang yang ada di negara itu. Namun Sion malah meminta Hiro agar tidak pergi meninggalkan dirinya. Selain itu, Sion juga tak merasa takut sama sekali kepada Hiro. Mendengar semua itu, Hiro pun akhirnya memutuskan akan tinggal bersama Sion. Demi menebus semua kesalahannya, Hiro juga berjanji akan menyelamatkan nyawa orang yang akan mati sebanyak yang sudah dibunuhnya. Lalu kita akan dikenalkan dengan seorang wanita bernama Nakao. Dia adalah seorang karyawan biasa yang mengidap kanker stadium akhir. Hidupnya juga diprediksi tak akan lama lagi. Hari-harinya pun hanya dipenuhi dengan kesedihan dan juga perasaan yang sangat hampa. Dia bahkan pernah hendak melakukan bunuh diri. Nakao pun hanya bisa menangis di setiap harinya. Hingga di suatu ketika, Nakao mendapat pesan aneh di ponselnya, yang mana seseorang memintanya untuk bertemu. Dan ternyata orang itu adalah Hiro yang sudah mendengar tangisan Nakao sebelumnya. Tanpa banyak bicara, Hiro pun langsung menyembuhkannya. Hiro kemudian berpesan untuk menyebarkan kesembuhannya kepada banyak orang. Sejak saat itu, Hiro mulai menyembuhkan banyak orang didampingi oleh Sion. Perlahan, apa yang dilakukan oleh Hiro mulai tersebar, yang kemudian membuat Sion sangat bahagia. Perasaan yang serupa juga dirasakan oleh Hiro. Dia bahkan berjanji akan selalu menyayangi Sion. Di malam itu, Hiro akhirnya bisa tidur dengan tenang. Namun hal itu tak berlangsung lama, ketika para pasukan khusus tiba-tiba berdatangan dan sudah mengepung kediaman mereka. Baiklah teman-teman, demikian alur cerita Inuyashiki part yang kedua. Part yang ketiga akan kita lanjut pada video berikutnya. Teman-teman yang tak ingin ketinggalan cerita selanjutnya, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.